السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menganugerahkan hidayahnya kepada kita. Kita ini enggak mungkin jadi orang benar kalau bukan karena hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Maka pujian bagi Allah senantiasa dihaturkan, khususnya atas nikmat hidayah Islam, iman, mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneliti jalan para nabi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan kepada baginda nabi kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau sampai akhir zaman. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari yang ke-24. Insyaallah nanti malam kita akan masuk ke malam yang ke-25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa artinya? Malam itu keutamaannya. Artinya apa? Lailah itu artinya malam. Al-Qadar itu artinya kemuliaan atau ketentuan. Jadi Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan karena memang Allah memberikan sebuah bonus yang enggak kebayang oleh umat manusia. Antum enggak kebayang tuh. Anda sering ingatkan kalau bicara THR aja. THR itu gaji berapa bulan? Tambahan gaji 1 bulan. Ingat, hanya tambahan 1 bulan. Orang itu begitu semangat dan bahagianya. Tiap hari tanya, "Mas, THR udah turun belum?" "Belum. Insyaallah hari Sabtu depan." "Oh iya. Sabtu dicek di rekening belum datang." "Mas, kok belum datang?" "THR Senin insyaallah." Orang cari itu THR dan dia semangat. Padahal THR itu hanya gaji 1 bulan. Gaji ke-13. Tapi kenapa dengan gaji 1000 bulan? Kalau kita hitung dunia, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tentu bayangkan orang kalau dapat gaji 1000 bulan, habis lebaran masih kerja enggak? Pensiun maksudnya, sudah pensiun. Gaji 1000 bulan itu 83 tahun, bayangkan. Anak umurnya enggak mungkin sampai 83 tahun kayak. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan banyak dari kalangan umat Islam yang kurang bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar. Ini di beberapa tempat ya. Di sebagian tempat semangat. Kalau kita lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah, malam-malam ganjil itu full. Tapi di beberapa tempat seperti di negeri kita, malam-malam ganjil itu ya kayaknya ada tambahan jamaah di mal-mal. Itu tambah penuh jamaah. Nah, entah mungkin masalahnya tetap yang berulang kali kita sampaikan. Masalahnya itu masalah pemahaman, masalah ilmu. Mereka tidak menghargai Lailatul Qadar itu. Yang mereka cari di 10 hari terakhir ini apa? Apa? Persiapan lebaran. Baju baru, horden baru, apalagi cat baru, pagar. Mas, pagar kok kayaknya belum dicat ya? Ya, besok kita panggil tukang cat. Oh, udah bagus. Jadi dunia aja yang dipikir.
Padahal puncak dari ibadah Ramadan kita ini 10 hari terakhir. Dan Nabi SAW mengatakan, taharraw laylatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kalian cari Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir dari Ramadan. Kemudian beliau menjelaskan dengan lebih jelasnya lagi. Taharraw Lailatul Qadri fil autari min ashril awakhir min Ramadan. Di malam-malam ganjil. Khususnya di 7 malam terakhir. Nabi menyatakan dalam sebuah sabdanya sallallahu alaihi wasallam, fa in ajiza ahadukum aw dha'ufa fala yughlabanna fi sab'il bawaqi. Kalau seorang di antara kalian malas, lemah, mungkin karena sakit, capek, maka jangan sampai terkalahkan di 7 malam yang tersisa. Jadi semakin mendekat ke Idul Fitr, itu harapan semakin besar. Bisa jadi malam ini malam Lailatul Qadar. Maka kita udah tahu tuh, kajian-kajian udah sampaikan tentang apa yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar. Tapi ingat, banyak-banyak berdoa. Kurangi ngobrol. Banyak-banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'jazun nas man ajiza 'ani du'a wa abkhalun nas man bakhila bisalam. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling tidak bisa berdoa. Banyak wallahi. Karena kalau udah ketemu jemaah haji, jemaah umroh itu, mereka ketakutan mau pulang. Kenapa? Karena takut dimintain doa. Orang kalau pulang haji kan dimintain doa. Ustaz, di mana saya mau mendoakan? Seharusnya doa ini adalah nafas seorang mukmin. Ketika bingung berdoa, ya karena memang sehari-hari jarang berdoa berarti dia. Sebagian kita terbiasa mengaminkan. Nah, ada waktu-waktu tertentu kita disyariatkan mengaminkan. Ketika doa khutbah Jumat kita aminkan. Ada panggilan masuk. Insyaallah. Ketika kunut kita mengaminkan. Tapi ada waktu-waktu sendiri kita yang minta. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti dikabulin. Sekarang kalau sudah ada jaminan dikabulkan, kenapa kita gak minta? Malu kadang-kadang kita ini jamaah. Ana merasakan ketika kita jadi mahasiswa. Allah Akbar. Kita jadi mahasiswa yang serba pas-pasan hidupnya. Di bulan Ramadan ini biasanya ada pembagian tunjangan. Zakat atau apa. Allah ada ingat sama sahib ana. Yuk berangkat. Di sana ada pembagian gitu kan. Berangkat, kita ngantri ya mah. Banyak yang ngantri. Setelah sampai bagian kita, udah habis duitnya. Oh. Artinya, kita berharap gitu loh. Kenapa kita gak berharap sama Allah? Sama Allah kok gak kayak sampai kayak gitu tuh? Gak sampai kayak gitu. Dan kita lihat di negeri kita, banyak pembagian zakat memakan korban. Ya gak banyak sih, beberapa gitu. Padahal yang dibagikan cuma 20 ribu. Orang itu berbondong-bondong nunggu dia itu. Di antrian. Sampai ada yang susah nafasnya untuk pembagian zakat. Tapi kenapa untuk Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, kok tidak ngantri untuk mendapatkan hal itu? Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri? Madza aqulu fiha?" Wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, apa yang harus aku lakukan? Kasih tahu aku, kalau aku dapat Lailatul Qadar itu, aku tahu nih malam kayaknya Lailatul Qadar nih. Apa yang aku baca ketika itu? Apa yang dibaca? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Ini mulai sekarang nih, sambil nunggu berbuka. Banyak tuh baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu.
Habis maghrib sambil nunggu terawih, baca terus Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Lailatul Qadar itu bermula dari kapan? Laila itu mulainya dari kapan? Dari terbit tenggelamnya sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Jadi malam itu dihidupkan. Tentunya di sepertiga malam akhir harapannya lebih besar. Karena kita tahu keutamaan ketika Allah turun ke langit dunia. Maka baca tuh, Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta sama maaf. Subhanallah. Antum tahu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi 99 asman, 100 illa wahida. Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menghitung tuh yang 99, 100 kurang 1 itu akan masuk surga. Kita berada di sebuah doa yang mengandung salah satu nama Allah. Kita mengatakan Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Kita sebutkan Allah cinta dengan maaf. Ini sifat Allah SWT. Fa'fu anni, maafkan hamba ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Baik, berkaitan dengan hadis tadi. Yang bisa menghitung 99 nama ini akan masuk surga. Apa makna menghitungnya? Ada 4 tingkatan menghitung asma Allah al-husna. Masya Allah. Anak-anak ini ngapain? Mas Salama. Ayo, itu sawi. Ayo, isma'il muha'adara awalan. Anaknya ustaz. Mudah-mudahan kasih hidayah. Amin. Kata Allah, ya Allah, innaka afu. Afan, 4 tingkatan itu. Tingkatan yang pertama dari menghitung asma'ul husna yang pelakunya akan masuk surga, yang pertama menghafalnya. Menghafalnya aja. Kita hafal wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kita baca nama-nama Allah asma'ul, kita hafal itu. Ini tingkatan yang pertama. Menghafal tanpa memahami. Paham? Belum. Cuma hafal. Ini biasanya tingkatannya siapa? Tingkatannya anak-anak. Anak-anak itu kan cuma, ya, dia, umur dia itu hanya bisa digunakan untuk menghafal. Belum bisa dia memahami, belum. Makanya pendidikan di masa kecil itu, basicnya hafalan. Dia gak paham artinya gak apa-apa, yang penting hafal dulu nih. Alhamdulillah anak kita sudah hafal tuh umpamanya. Yang kedua, tingkatan kedua, memahami artinya. Kita tahu artinya sudah. Oh, afu itu artinya maha pemaaf. Mulai ada pemahaman. Naik lagi tingkatan ketiga, berdoa dengannya. Ya Razzaq, Allah tuh maha pemberi rizki ya. Ya Razzaq, aku minta rizki. Wahai Allah yang memberikan rizki kepada Sulaiman. Wahai Allah yang menurunkan hujan. Wahai Allah yang maha pemberi rizki. Aku minta rizki dari engkau ya Allah. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat apa? Beribadah dengan kandungan makna ayat itu. Udah sampai tingkatan beribadah. Artinya gerak-gerik kita, perilaku kita itu sudah bercermin kepada nama-nama Allah. Umpamanya nama Allah Basir. Allah Maha Melihat. Kita ini mulai nih beribadah ketika hendak melakukan sesuatu. Kau dilihat sama Allah. Gak pantas kau melakukan itu. Aduh. Ini mulai dia tingkatannya naik. Ketika masalah doa tadi. Afu. Allah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa fa'afu anni. Kita mengatakan Allah Maha Pemaaf. Iya. Kau seharusnya bisa memaafkan saudara-saudaramu yang punya salah. Kau minta maaf sama Allah, kau katakan Allah Maha Pemaaf, tapi engkau sulit memaafkan orang.
Berarti dia belum mengamalkan Asma'ullah al-Husna dalam kehidupan dia. Abu Bakar As-Siddiq sempat ditegur sama Allah. Maslama, imma tajlis fil amam huna. Maslama, ajlis huna fil amam. Nah, aywa. Anak-anak ini tidak boleh kumpul. Ya. Nah. Alhamdulillah. Insyaallah aman. Sampai mana? Abu Bakar Siddiq. Pernah dia, Masya Allah, kok pada pindah semuanya? Pernah Abu Bakar Siddiq ini disakiti. Supaya kita nanti baca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sudah memaafkan semua orang yang punya salah sama kita. Jangan nyimpan dendam kau jangan orang. Jangan. Supaya doa kita dikabulin sama Allah. Capek baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata kita tidak dimaafkan gara-gara kita tidak memaafkan orang. Allah tegur Abu Bakar ketika Abu Bakar disakiti oleh sepupunya sendiri. Padahal sepupunya ini namanya Mistah. Dia yang masuk jajaran orang-orang yang ikut serta menuduh Aisyah berzina. Bayangkan orang dekatnya Abu Bakar dapat santunan tiap bulan, dibantu hidupnya. Bukan belain Abu Bakar, malah ikut menfitnah putrinya Abu Bakar yang merupakan istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan santunan kepada Mistah. Udah enggak ada maaf buat Mistah. Allah tegur Abu Bakar di surah apa? An-Nur. Awal ayatnya mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah orang itu yang dikasih kelebihan rezeki, diberi kemuliaan sama Allah, tidak bersumpah untuk tidak berbagi kepada kerabat mereka, kepada orang miskin dan kepada orang-orang muhajirin. Mistah ini dia termasuk sahabat Nabi yang miskin, termasuk yang hijrah dan termasuk kerabatnya Abu Bakar. Maka Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan melupakan kesalahannya udah. Ala tuhibbuna yaghfirullah. Apa kalian enggak ingin diampuni sama Allah? Kalian enggak ingin. Maka yang antum ketika baca doa itu, jangan sok suci. Antum tahu antum banyak salah. Dan antum minta maaf sama Allah. Dan antum tahu ada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada antum. Sebagaimana antum juga pernah menyalahin orang lain. Maka maafkan mereka. Pertama hidup antum akan tentram. Jauh. Allah, orang yang tidak punya dendam di hatinya, hidupnya nikmat sekali. Maka malam ini nih, baca tuh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, sambil diresapi dan dihayati. Yang terakhir, jangan meremehkan doa ini. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau bercerita dalam salah satu ceramah beliau. Beliau cerita pernah pada malam 27 bulan Ramadan, beliau berangkat ke Masjid Nabawi insyaallah. Malam 27 kan harapan Lailatul Qadar besar di situ. Beliau berangkat sama Abah sama umminya, berangkat ke Masjid Nabawi. Karena full akhirnya parkirnya jauh dari Masjid Nabawi. Di tengah jalan itu Syekh Abdul Razzaq bertemu dengan kumpulan pemuda yang sedang mengeraskan suara musik di mobil mereka. Malam 27 bayangkan jemaah. Orang ketika sibuk ke masjid, ini anak-anak muda sibuk dengan musik. Maka Syekh mendatangi mereka. Mengatakan, ya syabab, kata dia. Wah, anak-anak muda, kata dia. Kalau kalian enggak bisa sholat sama umat Islam di masjid, paling tidak kalian matikan tuh suara itu. Biar enggak ganggu. Akhirnya dimatikan semua.
Setelah dimatikan baru Syekh Abdurrazak mengatakan mereka, "Syuf kalian di malam ini, malam harapan ada Lailatul Qadar. Coba kalian basahi lisan kalian, terus membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anni." Kau baca itu. Udah hafal. Kata mereka, "Iya, udah hafal." Biasa anak muda kan. Maka Syekh Abdurrazak mengetes yang paling dekat sama dia. "Coba kau ulangi." Ternyata enggak bisa ngulang. Syekh kemudian membacakan satu kali, dua kali, lalu saya mengatakan, "Coba kau ulangi." Dia bisa ngulangi. Alhamdulillah, ini sudah ditinggal sama Syekh terus. Cerita itu putus sudah. Kemudian Syekh cerita, beberapa tahun kemudian, ana berangkat ke sebuah lembaga, Hai Amar Ma'ruf, atau ana lupa ke lembaga apa yang disebutkan di situ. Dia bertemu, tahu-tahu ada anak muda dengan pakaian yang indah, kelihatan tanda-tanda kebaikan, dia pakai jenggot, ya. Dia menjumpai Syekh. Mengatakan, "Assalamualaikum Syekh." "Syekh, kau masih ingat sama aku?" "Siapa ya?" kata Syekh. "Kau ingat ketika malam 27? Ramadan, ketika kita bersama beberapa pemuda yang nyetel musik itu, lalu kau datang. Kau lalu mengingatkan aku." "Subhanallah Syekh, mulai malam itu, aku tinggalkan semua. Aku terus baca doa itu." Ini termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan. Dia enggak di masjid. Dia baca tuh doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Artinya ketika Allah memberikan tobatnya kepada dia, maka orang ini jadi orang baik. Maka tanda Lailatul Qadar ya Allah. Allah yaghfir lana dzunuba. Orang yang meraih Lailatul Qadar itu dia jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kita kesempatan nih doa kaum muslimin yang mungkin terikat pekerjaan. "Ustaz, ana terus terang harus shift malam di kerjaan dia." Enggak masalah. Kalau kau tidak bisa sholat, kau terus ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. "Ustaz, bagaimana dengan wanita-wanita yang mungkin datang bulan?" Enggak masalah. Tetap kau harus berusaha mencarinya juga. Dengan membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Ini salah satu cara. Selain zikir-zikir yang lainnya umpamanya. Orang yang sakit. Yang mungkin tidak bisa qiyamul lail. Masya Allah. Apalagi qiyamul lail di SDDI. Ana punya anak kecil. Yang kelas 2 SD tadi pagi cerita. "Baba," kata dia, "tadi malam sholatnya panjang-panjang," kata dia. "Ana itu, bah, sholat sampai mau jatuh-jatuh," kata dia. "Ya sampai, ya karena ngantuknya." Dan subhanallah, memang terbukti ngantuknya dia. Dia baru bangun, ana mau berangkat baru bangun. Dibangunnya susah, kata dia, kayak ada lemnya bah matanya itu. Kata, iya. Dan kalau anak kecil gak masalah, ini bapaknya ada lemnya sama ibunya. Bangun ketika azan. Habis tarawih tidur, bangun kapan? Allah, enggak sahur gitu, Ustaz. Subhanallah, insyaallah. Maka berusaha manfaatkan waktu ini yang tidak qiyamul lail. Artinya karena beberapa alasan. Ya karena tadi dia kerja, dia datang bulan, dia sakit, tapi lisan tetap mengatakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Dan kita nih yang sedang puasa itu punya doa mustajab. Maka nak tutup kajian ini, antum manfaatkan untuk berdoa sampai berbuka. Minta salah satunya rizki supaya dapat kehormatan, kemuliaan Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.